Membuat dan menjual roti canai mungkin biasa, namun menghasilkan roti canai menggunakan kaedah bakar menggalakkan pengguna mendapatkan makanan menerusi kaedah yang lebih sihat tanpa menggunakan minyak. Ditambah pula dengan cara tebaran yang unik, roti canai terbang mamu punya tarikan tersendiri. Beroperasi di Pekan Penaga Kepala Batas Pulau Pinang, keunikan cara menebar dan rasa roti canainya menarik pelancong dari dalam dan luar negara bertandang ke kedainya. Berbekalkan keinginan tinggi dengan semangat jitu, pengusahanya Zamri Yaakob membulatkan tekad menceburkan diri dalam dunia perniagaan roti canai. Selepas 22 tahun, Zamri yang lebih dikenali dengan panggilan Mamu kini boleh berbangga dengan pelbagai pencapaian yang diperoleh. Roti canai di sini very special, lembut and then kurang minyak dan kuah dia sangat sedap lah. Roti canai, kuah dia, roti dia berbagai yang tu sedap. Tapi memang yang terbang, mereka lah tu bagi terbang buat roti canai ni. Memang famous lah mereka. Selalu orang makan kat sini? Selalu lah, customer tetap sini lah. Apa kelainan kuah dia? Kuah dia tu tak masuk santan. Sedap, lemak, rasa semua. Kepakarannya dalam menebar roti canai terbang bukan sahaja melonjakkan namanya, malah turut membawanya terbang ke seluruh pelosok dunia. So, bila kita dah menang macam tu, so banyaklah pihak yang nampak. So, kita banyak terlibat dengan luar negara dan setakat hari ini kita dah sampai 18 buah. Ada yang kita pergi meniaga, ada yang kita pergi just perform dan bagi orang makan, orang rasa. Beliau yang pernah menjuarai beberapa pertandingan seperti pertandingan Super Roti Canai Man dan FFM Roti Canai Challenge secara berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005 berkata, kemahiran membuat roti canai terbang ini diperoleh daripada seorang kenalannya ketika beliau mewakili Malaysia di Karnival Makanan Musim Sejuk di Hokkaido, Jepun. Ini macam mana saya duk fikir, macam mana kita nak bersaing tapi secara sihat. Kita kata kita bersaing secara sihat, so kita tengok saya dapat satu idea, kita bakar roti canai.